Hari ini saya akan mereview kamera yang memiliki teknologi hybrid digital, yaitu kamera Instax SQ10. Kamera ini adalah kamera Instax pertama yang sudah dilengkapi dengan slot memori sehingga kalian bisa menyimpan hasil foto kalian sebelum kalian print. Selain itu, kamera ini sudah dilengkapi dengan LCD 3 inch serta kamera ini juga dilengkapi dengan mode auto atau manual, di mana kalian bisa memilih mode auto untuk langsung print atau mode manual jika kalian ingin mengedit hasil foto dulu sebelum kalian print. Dan yang terakhir, kamera ini sudah dilengkapi dengan banyak up filter. Serta kamera ini dilengkapi dengan dua variasi warna, yaitu black dan white. Keren kan? Sekian review dari saya, sampai jumpa di review saya selanjutnya. Bye-bye!